Diduga hendak membuat konten di media sosial, sekelompok remaja di Cianjur melakukan aksi cegat truk yang tengah melaju kencang. Aksi berbahaya ini pun sempat viral di media sosial. Inilah detik-detik aksi sekelompok anak remaja yang nekat memberhentikan truk yang tengah melaju kencang. Aksi berbahaya ini pun viral di jagat media sosial dan beberapa kali dibagikan warganet. Dalam rekaman video berdurasi 7 detik ini, beberapa anak remaja terlihat tengah menghadang truk yang tengah melaju kencang. Beruntung sang sopir yang spontan langsung menginjak pedal rem sehingga dapat menghentikan laju truknya. Setelah cek fakta, aksi berbahaya ini terjadi di Jalan Raya Cipanas depan Pasar Rakyat Cipanas Kabupaten Cianjur beberapa waktu lalu. Viralnya aksi remaja cegat truk ini pun langsung direspon pihak kepolisian sektor Pacet. Bahkan identitas remaja yang ada di dalam video pun sudah dikantungi pihak kepolisian dan akan segera diberikan pembinaan. Ya, ini kebetulan di memang akhir-akhir ini apabila dilihat di media juga ya bermunculan tren seperti ini. Dan saya disayangkan terjadi di Wilkom Polsek Pacet ini. Nah, tentunya dengan ada kejadian ini, kami pihak Polsek Pacet ya akan memberikan pembinaan terhadap anak-anak, terhadap mungkin orang tuanya, itu bisa melalui kerjasama dengan pihak instansi pendidikan, sekolah-sekolah, dan juga melalui Babin Kamtibmas yang ada, itu untuk ke warga-warga, mengimbau juga kepada kepala desa agar ya sama-sama concern terhadap permasalahan ini. Agar tidak terjadi peristiwa serupa, pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk sama-sama mencegah jika adanya sekelompok remaja yang akan memberhentikan truk di jalan. Selain itu, patroli di sejumlah titik rawan terjadinya hal serupa akan terus ditingkatkan petugas. Heri Setiawan, Bandung TV.